Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together lagi. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat ya di sini di bagian news atau berita di handphone kalian ya, di handphone Play Together. Nah, di sini. Nah, terus di pengumuman. Nah, di sini ada pemberitahuan event serbuan serangga, peningkatan kemunculan serangga yang paling atas nih ya, teman-teman. Yang paling atas nih, yang baru ini. Nah, di sini kita baca dulu ya, teman-teman ya. Halo teman-teman Play Together, musim panas telah berlalu dan angin sejuk mulai bertiup. Pulau Kaia mulai bersiap untuk menyambut musim gugur. Sebelum musim panas berlalu, beragam tamu menyerbu Pulau Kaia. Ayo selesaikan pencapaian dan koleksi serangga bersama teman-temanmu. Untuk informasi lebih detail silakan cek di bawah ini. Periode event 22 sampai 28 Agustus UTC. Nah, ini UTC ini maksudnya jam Korea ya. Tapi yang jelas eventnya itu tanggal 22 sampai 28 Agustus ya. Kemudian detail eventnya apa? Serangga dalam jumlah besar akan muncul selama periode event berlangsung ya. Kemudian ada catatannya juga di sini adalah periode dan detail event dapat berubah. Detail event ini berlaku untuk semua wilayah dalam game di mana serangga muncul, dan kami akan berusaha sebaik-baiknya supaya kalian semua dapat lebih menikmati petualangan di Pulau Kaia. Terima kasih ya. Jadi di sini teman-teman ya, akan ada event menangkap serangga ya. Jadi serangga yang langka-langka, kemudian serangga yang VIP itu akan muncul di tempat-tempat tertentu ya. Bisa di perkemahan, bisa di downtown, bisa di hometown. Hometown itu perumahan. Nah, jadi teman-teman nanti yang berusaha mengumpulkan quest level serangga, nah kayak aku ya sekarang, dimana teman-teman mungkin mencari serangga yang berukuran 100 mm, kemudian mencari serangga berukuran 10 mm, kemudian ada jangkrik min-min cicada, tangkap nyamuk, capung merah, kumbang badak, belalang sentadu. Nah, itu nanti ke semua hewan itu atau ke semua serangga itu akan muncul di event tanggal 22-28. Maksudnya munculnya itu seperti apa, Bang? Munculnya itu adalah mereka akan lebih sering kelihatan. Ya teman-teman ya, jadi yang awalnya itu serangga-serangga langka itu nanti dia akan lebih gampang ketemu di event yang sudah ditentukan tadi, tanggal 22 sampai 28 Agustus ya. Mungkin saja nanti muncul ini serangga ini ya, Queen Alexander Breedwing, kemudian nanti ada juga kumbang badak Hercules muncul di periode itu. Nah, kemudian nanti juga ada kumbang rusa emas, teman-teman yang mencari juga kumbang rusa emas dulu sulit. Nah, nanti ini akan muncul semua ya teman-teman. Ini menyambut sebelum musim gugur tiba. Nah, jadi sebelum musim panas itu habis, nah Play Together tuh mengadakan event serbuan serangga ini. Jadi semua serangga-serangga yang langka akan muncul, mau di perkemahan, mau di downtown, mau di perumahan atau hometown, semua akan muncul secara cuma-cuma, dan teman-teman bisa menangkapnya. Nah, untuk skill menangkapnya ya teman-teman lihat aja atau cek aja di videoku sebelumnya, itu di playlist Play Together pas awal-awal update munculnya serangga. Nah, itu sudah aku jelaskan bagaimana cara menangkap serangga pelan-pelan, sneaky-sneaky, kemudian jaring yang dipakai apa. Nah, itu semua ada detail ya. Nah, kemudian nanti teman-teman selain bisa mendapatkan jaring serangga itu, dapat serangga-serangga langka, teman-teman nanti juga bisa melengkapi quest-quest yang sudah aku bilang tadi, quest level. Nah, quest level itu ya nanti gunanya untuk teman-teman menaikkan level teman-teman juga. Nah, di sini aku level 18. Nah, kalau misalnya aku nanti di tanggal 22-28 itu bisa menyelesaikan event serangga ini, nah aku bisa naik level 19. Nah, level 19 itu hadiahnya menarik loh teman-teman ya. Di sini hadiahnya itu ada ini. Nah, pose elegan tinggi, kemudian ada pose pamer bayi, pose hero biasa, dan pose hero kekar. Nah, ini bagus ya teman-teman, dan ini hadiahnya unik dan tidak ada dijual di toko ya. Ini hanya eksklusif di peningkatan level saja. Selain di peningkatan level, teman-teman juga bisa menambahkan koleksi, dimana koleksi itu kalian cek di koleksi di bagian kiri atas. Nah, itu teman-teman bisa melengkapkan hadiah-hadiah unik yang ada di sini ya. Di sini kan ada koleksi serangga juga tuh. Nah, teman-teman bisa lengkapin, dan hadiahnya nggak kalah menarik loh ya. Di sini hadiahnya bisa dapat tas kumbang nih, tas kumbang, kemudian teman-teman bisa mendapatkan bantal, rambut merah, rambut metal, dan
baju kuning ya, dan kepala tanduk serangga. Nah, dan masih banyak lagi ya di koleksi ini. Teman-teman bisa lihat aja sini di sini, dan ini bagus-bagus hadiah koleksinya yang bisa kalian dapatkan ya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa login aja setiap tanggal, atau bukan setiap, pada saat tanggal 22 sampai 28 Agustus 2022. Jadi sekitar akhir bulan Agustus ini ya, teman-teman login. Di situ kalian akan bisa menemukan serangga-serangga unik, kumbang rusa emas, kemudian kumbang Hercules, kemudian kumbang yang hijau, semua pokoknya itu kalian login aja nanti pada tanggal 22 sampai 28 Agustus. Tapi yang perlu diingat teman-teman, ini tanggalnya bisa dirubah, bisa diubah-ubah ya. Maksudnya kalau misalnya lewat-lewat dikit ya, mungkin tanggal 23 atau mungkin tanggal 25 ya, yang jelas tanggal dan waktu bisa sewaktu-waktu berubah ya. Nah, untuk detail eventnya itu kayaknya, ini menurut aku ya, itu seperti kayak nanti ada jam-jam tertentu. Misalnya kalau dari jam 7 pagi sampai jam 8 muncul serangga kumbang rusa emas. Nah, itu teman-teman tinggal cari aja di seluruh wilayah Kaya Island. Itu kayaknya ada batasan-batasan jamnya ya. Kemudian nanti jam 8 pagi atau jam berapa gitu ada event, di mana eventnya tuh ada berapa jam, dan muncul nanti ada serangga hijau atau mungkin nanti ada kumbang badak Hercules. Nah, itu nanti teman-teman bisa cari di jam-jam tersebut, atau mungkin nanti ada kayak periode detik menitnya gitu ya teman-teman ya. Jadi ada batasan waktu di mana kita bisa menangkap serangga-serangga langka, dan kita bisa menyelesaikan quest-quest level serangga kita ya, dan itu dapat meningkatkan pencapaian level kita. Nah, aku di sini sudah level 18. Kalau yang belum tahu, coba cek di videoku di playlist Play Together, aku sudah share di mana aku proses mendapatkan menjadi level 18 ya. Jadi intinya teman-teman, kita tunggu aja event serbuan serangga, di mana event ini memperingati selesainya musim panas. Jadi kita masuk ke musim gugur. Nah, sebelum masuk ke musim gugur, Play Together mengadakan event ini, event serbuan serangga, di mana teman-teman bisa melengkapkan quest serangga kalian dan tentunya melengkapi koleksi serangga kalian. Nah, di sini aku sudah 68, kurang 10 lagi, jadi biar bisa lengkap. Karena dengar-dengar event berikutnya itu ada tambahan serangga baru lagi. Jadi kapan lagi kalian melengkapkan serangga kalian di event tanggal 22 sampai 28 untuk melengkapkan serangga-serangga kalian yang belum lengkap ya. Nanti di sini ada capung jumbo juga. Ya, kemudian ada kumbang badak ini, kemudian ada kumbang rusa emas yang mahkota. Mungkin yang belum-belum kalian bisa cari aja di tanggal tersebut ya, karena itu kesempatan untuk melengkapkan koleksi-koleksi serangga kita, dan tentunya juga bisa menambah quest level dan juga menambah koleksi di sini untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik ya. Oke teman-teman, mungkin segini aja videonya ya. Jadi jangan lupa tanggal 22 sampai 28 Agustus itu ada event serbuan serangga besar-besaran, di mana kita bisa melengkapkan koleksi serangga kita, dan tentunya serangga-serangga yang unik atau VIP akan muncul di tanggal tersebut secara gampang, dan kalian bisa tangkap dan kalian bisa melengkapi koleksi kalian biar lengkap ya. Di aku sudah 68, kurang 10, dan nanti kabarnya aku ulangi lagi bahwa di next update-nya atau di next patch-nya 1.46 itu akan ada tambahan serangga baru lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Misalnya kalau kurang jelas atau kurang apa, komen aja di kolom komentar, nanti aku bacain, dan kalau misalnya menarik akan aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.